الحمد لله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillah khutul iman, kita sambung majlis ta'lim. Malam ni kita menggunakan muqaddimah sahih fikih sunnah. Kita sampai pada tajuk ilmu fikih pada zaman tabi'in. Itu sebenarnya. Kan? Al-Mufiq pada zaman tabi'in. Kata dia secara umum, terjadi perbezaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi, sedangkan para tabi'in mengambil pendapat-pendapat tersebut dari para sahabat. Mereka menghafal apa yang mereka dengar berupa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat-pendapat para sahabat, sekaligus memahaminya, mengumpulkan apa sahaja yang diperselisihkan di kalangan sahabat dan mentarjih sebahagian pendapat atas sebahagian yang lain. Dalam pandangan mereka, mereka itu yakni para tabi'in, satu pendapat meskipun berasal daripada para sahabat yang senior, bisa lenyap, tidak berlaku. Semisal pendapat tersebut menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di tengah-tengah mereka. Yang ini yang dahsyat, ikhwan. Bagaimana perkembangan ilmu fiqh di zaman para tabi'in? Para tabi'in meriwayatkan daripada para sahabat. Zaman Nabi cuma ada Nabi dan sahabat. Para tabi'in dengan makna jumlah kelompok ulama' yang besar yang belajar dengan para sahabat itu tidak wujud. Zaman para sahabat, para tabi'in begitu banyak. Zaman itu Nabi telah wafat. Maka para tabi'in, mereka mengambil semua ilmu daripada para sahabat. Para sahabat Nabi menyampaikan ilmu kepada para tabi'in. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ini manhaj yang sangat besar, ikhwan, dalam riwayat Bukhari. Bagaimana ilmu itu diriwayatkan? Bagaimana Abu Bakar melihat ilmu? Seperti yang diungkap oleh Abu Bakar pada hari Nabi wafat. Kata Abu Bakar, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Terjemah orang putih macam mana? Nak bagi Pak Long faham. Pak Lun dah boleh sikit-sikit eh? Alhamdulillah. Ayuhan nas, wahai manusia, man kana minkum ya'budu Allah, man kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa daripada kamu yang sembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad telah pun wafat. Allahu Akbar. Ini manhaj yang sangat azim. Bagaimana Abu Bakar melihat agama ni, melihat manhaj dakwah, Abu Bakar boleh membezakan kewafatan seorang Nabi dari risalah yang Nabi itu bawa. Dahsyat dia. Sehinggakan kewafatan yang akbar ini, kewafatan yang kata Anas bin Malik dalam riwayat At-Tirmidhi, ketika Nabi masuk ke Madinah, tidak ada tempat Nabi pergi, melainkan semuanya bersinar. Semuanya bercahaya. Tidak ada tempat pada hari Nabi wafat, melainkan semuanya menjadi gelap gulita.
belum sempat kami ribah pasir di tangan masa kami makamkan Nabi, belum sempat kami nak ribah pasir di tangan, nak buang pasir di tangan, Anas kata hati kami sudah mengingkari bahawa Muhammad belum mati. Wahai yang kami tanam tu adalah jasad Nabi. Kami yang bagi mandi, kami yang kapan, kami yang salat, kami yang tanam Nabi di situ. Di bilik Aisyah, kami yang tanam, liang kami yang korek. Bila kami kambuh jasad Nabi, dah habis-habis kambuh, tak ada nak retuk pasir di tangan, hati kami dah ingkar. Kematian Rasulullah ni sangat dahsyat. Tapi sahabat tidak hilang manhaj. Bahawa ikhwatul iman, manhaj ini diwarisi sahabat kepada para tabi'in. Diwarisi. Kerana Abu Bakar membacakan ayat daripada Ali Imran, "Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum. Afa immata aw qutilan aw qutila in qalabtum ala aqabikum." Sekiranya Muhammad itu mati dengan secara biasa, au qutila, atau dia dibunuh di medan pertempuran, in qalabtum ala aqabikum, tapak-tapak kaki kamu akan berpaling ke belakang? Tidak. Maka para rasul membawa suatu manhaj, suatu metod beribadat pada Allah yang telah sempurna. Maka apabila sempurna bendanya Allah nak sampaikan kepada kita, maka Allah wafatkan para rasul. Maka Allah sempurnakan agama dia yang diwafatkan para rasul. Pasal itu bila ayat ni dibacakan oleh Nabi pada hari baginda Uquf di Arafah petang Jumaat tu, maka katalah dua tokoh besar sahabat, Abu Bakar dan Umar, berucap, setiap benda yang sempurna kita akan lihat kekurangan dia. Apabila agama ni sempurna, kita lah pula jadi kurang. Di mana kita kurang? Kita mula akan hidup tanpa Rasul. Kuranglah. Dekat kita ni kurang. Maka Allah kurangkan kehidupan kita, Allah sempurnakan agama dia. Dan Allah meletakkan kesempurnaan pada agama dia untuk jadi panduan dalam hidup kita. Maka Allah panggil Rasul dia balik. Maka diutusnya Rasul itu untuk mengajak kepada kita agama sehingga sempurna. Hari ini baginda dah wafat. Maka siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Allah tidak akan mati. Dan ayat yang datang kepada kita daripada Az-Zariyat kan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, untuk beribadat, menyembah Allah Ta'ala. Menyembah hanya Allah. Utusan Allah mengajak kita kaifiat beribadah kepada Allah. Maka kaifiat ibadah tidak pernah hilang walaupun utusan Allah itu wafat, kerana Allah telah sempurnakan agama dia. Apabila sampai zaman para tabi'in ikhwan, para tabi'in mengambil ilmu daripada para sahabat, mereka dididik benda ini. Sehingga kan penulis kitab kita kata, para tabi'in apa yang mereka buat, mereka himpun semua perselisihan, ikhtilaf sahabat yang berbeza pandangan dalam hadis, dalam memahami hadis, para tabi'in kumpul semua. Maka apa mereka buat? Mereka mentarjihkan sebahagian pendapat para sahabat. Ya, boleh ditarjihkan. Kerana para tabi'in ketika mereka mengambil ilmu, mereka mengetahui disiplin ilmu, para sahabat tidak maksum. Bukan semua para sahabat itu alim. Bukan semua para sahabat itu mendapat title ulama di kalangan para sahabat. Ada yang ulama, ada yang tidak. Ada yang menjadi perawi hadis, ada yang tidak. Ada yang meriwayatkan satu dua hadis saja, ada yang berpuluh-puluh hadis. Antara Abu Hurairah dengan Abu Bakar, antara Abu Hurairah dengan Khalid bin Walid. Tentulah menang Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi antara Abu Hurairah dengan Aisyah pula, tentulah Aisyah lebih dalam memahami fiqh. Mungkin Abu Hurairah lebih meriwayatkan hadis, tapi fiqh itu dikuasai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka para tabi'in, mereka kumpul semua ni ikhwan, mereka mentarjihkan
Sehingga kan, anda tengok sesuatu yang dahsyat di sini, yang menjadi prinsip, dan kita pun kena ada prinsip ni dalam dalam ilmu. Dia kata apa? Para para tabi'in, mereka melihat, mereka melihat kepada sumber para sahabat, bukan melihat sahabat tu senior ke tidak senior. Itu tidak menjadi ukuran. Itu tidak menjadi ukuran. Anda tengok, kita jumpa dalam riwayat Bukhari kah, dalam riwayat mana-mana, Nabi cerita kelebihan Abu Bakar. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyatlah. Sehinggakan Imam Zahabi dalam kitab dia Al-Kabair menyatakan bahawa Abu Bakar lah di kalangan umat yang utama setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar. Dan ada hadis-hadis yang tidak sahih menceritakan kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh alam ni, berat lagi iman Abu Bakar berbanding alam. Itu hadis-hadis yang tidak sahih. Maknanya kedudukan Abu Bakar itu dahsyat dalam akidah Ahlussunnah. Pun demikian, kelebihan Abu Bakar tak pernah dijadikan dalil untuk ukur al-haq wal batil. Tidak. Tetaplah hadis adalah hadis. Kalau Abu Bakar menghadapi masalah, dia tak tahu cucu boleh dapat ada harta pusaka daripada tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu nak memutuskan. Maka bila sahabat lain bagi pandangan pada dia, dia tak terima. Sehingga datang Al-Mughirah bin Syu'bah bagi pandangan. Abu Bakar dan sahabat lain tidak pernah berhujah, "Hai Mughirah bin Syu'bah, hang bagi pandangan apa? Kalau ditimbang iman Abu Bakar, menang dia kalah alam. Apa kita nak kata kat dia?" Itu tak pernah dijadikan dalil. Manakala kita, itulah jadi dalil. Hang tahu tak Tok Guru ni, jalan atas ayak, jubah tak basah. Dia randuk dalam hujan, jubah tak basah. Hang bayang. Dia seminggu dia tak makan, tapi dia kenyang. Dia ambil ayat sembahyang 14 tahun sudah, sampai lah tak batal-batal. Ini semua kita letak sebagai hujah. Ini bukan hujah. Kalaulah itu sebagai hujah, nescaya terdiamlah umat. Para sahabat saja duduk ranking yang pertama. Kita tak boleh kata apa. Hujah apa lagi besar kalau tidak Allah Ta'ala kata radiyallahu anhum wa radu anhu. Itulah hujah paling akbar. Mereka ahli syurga. Kita baru duduk kerja nak minta syurga. Mereka dah masuk syurga. Hujah apa? Tapi kerana para tabi'in memiliki manhaj ilmu, mereka reti beza yang mana anugerah Allah pada satu orang di atas kelebihan dia, yang mana ilmu. Maka sehingga kan kita tengok, para tabi'in boleh ambil penderian yang sangat ideal ini, jelas ini, menunjukkan mereka faham ilmu, mereka jelas kepahaman, sahabat itu senior kah? Sahabat yang agak lama sikit kah? Sahabat kemudian sikit kah? Itu tidak main peranan. Mereka melihat hujah para sahabat. Subhanallah, ikhwan. Inilah cara ilmu berkembang di zaman para tabi'in. Dan para tabi'in mengambil asuhan itu daripada mana, ikhwan? Dari para sahabat radhiyallahu anhu. Dengan demikian, masing-masing ulama tabi'in memiliki mazhab yang dianutinya. Para tabi'in mengikuti tokoh-tokoh yang besar. Sehingga masing-masing daerah memiliki seorang imam, imam panutan yang dijadikan sebagai dia punya panduan dia, qadah dia, pemimpin dalam ilmu. Seperti Sa'id bin Musayyib, Salim bin Abdullah bin Umar di Madinah. Lalu ulama Madinah yang terkenal setelah mereka adalah Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah bin Abdul Rahman, Atta bin Abi Rabah di Mekah, Ibrahim An-Nakhai dan Asy-Sya'bi di Kufah, Al-Hasan di Basrah, Tawus bin Kaisan di Yaman, dan Makhul di bumi Syam. Semua ni tokoh-tokoh yang mendidik para tabi'in. Depa ni kibaru tabi'in. Depa ni tabi'in tapi depa kibaru tabi'in. Apa Melayu panggil apa? Doktor ada bahasa. Di kalangan para tabi'in, depa yang terunggul kan, dengan ilmu depa, dengan orang rujuk pada depa, terselah depa tu kibar. Kibar ni besarlah, orang yang dimuliakan, kibarut tabi'in. Depa menjadi apa?
menjadi rojokan seperti Tawus bin Kaisar. Dia ni dahsyat, ikhwan. Imam Tawus dahsyat. Dia jumpa khalifah dia masa tu. Masa tu di mana? Masa tu di Arafah, di Pak Ukuf. Dia masa tu dia ukuf sama dengan dia punya wakil parlimen dia. Ukuf sekali yang jaga parlimen kawasan dia. Dia ukuf. Bila dia tahu ada Imam Tawuh bin Kaisan, dia kata jemput dia mai. Member parlimen ni kata jemputlah dia mai, bagi sikit. Cakaplah kan. Dia masuk-masuk, nama dia Hisham. Dia masuk-masuk, dia jumpa Hisham, dia pakai kasut. Dia pakai kasut masuk dalam kemah yang dibuat di situ. Dia ni parlimen punya orang, orang besar bukan atau orang kecil. Dia masuk. Hisham tengok dia tak kata apa. Hadlin pasal apa? Dia imam besar. Orang semua panggil wahai Amirul Mukminin Hisham. Dia panggil Hisham lah. Dia kata, limadha ya Hisham? Apa hal yang panggil aku? Jadi semua yang protokol-protokol ni lagu duduk hantar WhatsApp kat dia. Jangan duk cakap begitu. Dia ni bukan sebarang orang. Semua panggil Amirul Mukminin. Kata, panggillah Amirul Mukminin, jangan duk panggil Hisham. Dia kata, hang ada anak nama Muhammad. Maka hang ni Abu Muhammad Hisham. Aku nak panggil hang apa lagi? Dia berkata, panggillah Amirul Mukminin. Hisham pun kata kat dia, panggillah aku Amirul Mukminin. Dia kata, hantau dah apa makna Amirul Mukminin? Pemimpin di kalangan orang mukmin. Semua yang buat haji yang ukuh di Arafah ni semua mukmin. Setiap orang aku jumpa, semua maki kat hang. Hang pemimpin apa? Ini cerita dia, kita jangan duk buat perangai lagi ni. Cerita dia. Amirul Mukminin maksudnya pemimpin orang beriman. Semua beriman yang duduk ukuf, semua tak suka ke hang. Mana aku boleh panggil hang Amirul Mukminin? Hang bukan pemimpin orang beriman. Orang beriman tak suka ke hang. Aku, Hisham tengok kasut dia pakai. Dia kata, hang tengok kasut aku kah? Aku pergi masjid, aku buka kasut. Aku masuk dalam kemah hang, aku pakai kasut. Kerana rumah hang tak setara dengan masjid. Dahsyat. Apa orang lain kata? Kami menggulungkan jubah-jubah kami. Kami takut darah Tawus terkena dekat kami punya jubah. Takut dia punya, dia buat perangai lagu tu, dia ni sudah pergi naik sih apa lagu mana, dia haria kawan tu, habis dengan ihram kita, dengan jubah kita pakai ni semua lingkup. Nama dia Tawus bin Kaisan. Dahsyat. Dia pun ni dahsyat, ikhwan. Bukan saja ilmu, bahkan saksiah, kepribadian mereka, hidup mereka. Mereka benak-benak al-ulama qadatul ummah. Ulama adalah pemimpin kepada umat. Mereka ada ilmu dan mereka ada qiyadah, kepimpinan. Mereka bukan saja ada ilmu, rajin bagi fatwa, tapi dalam soal membimbing umat, mereka tak tahu pergi duduk tengah mana. Dah, mereka berhimpun dua benda. Dia ada ilmu, dia ada kemuliaan ilmu, dan dia tu sebagai pemimpin boleh betulkan para umara, para pemimpin yang tak betul. Yang ni satu bab, ikhwan, tak ada dalam kita punya area hidup kita lah ni. Bukan area televisyen, area cakap orang putih sikit. Boleh Pak Long lama di Melbourne, saya cakap Melayu saya seriau. Kita punya kawasan, kita punya kehidupan kita ni, ikhwan, hak ni tak ada. Hak ni tak ada. Allah menjadikan orang-orang haus dahaga akan ilmu mereka, ingin mendapat ilmu serta mengambil darinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatwa dan ucapan para sahabat, serta mengambil mazhab-mazhab dan penelitian para ulama tersebut, dan juga minta fatwa dan mengajukan berbagai kasus yang berkembang di tengah-tengah mereka kepada para ulama tersebut. Allah takdirkan zaman tu, ikhwan, umat jadi dahaga, umat jadi lapar ilmu. Bila tengok depa ni mai dengan diri depa, dengan amal depa, dengan hidup depa tu masuk seketul sebiji dengan ilmu, maka lagilah dahaga
umat nak ambil ilmu daripada depa tu meluak-luak. Ambil hadis daripada depa, ambil pandangan depa, nak tahu sahabat kata apa, lepas tu minta depa rumuskan menjadi satu fatwa berkaitan dengan masalah-masalah baru yang sedang berkembang. Ibnu Musayyib, Ibrahim An-Nakhai dan ulama yang setingkat, mereka telah mengumpul berbagai masalah fiqh. Sa'id bin Musayyib dan murid-muridnya berpendapat penduduk Madinah dan Mekah adalah orang yang paling faham dalam ilmu fiqh. Orang Mekah dan orang Madinah, mereka menguasai fiqh. Maka mereka akan cari sahabat-sahabat yang terkenal di Mekah dan di Madinah. Dan para tabi'ut tabi'in akan cari para tabi'in yang belajar di Mekah, yang belajar di Madinah. Kerana mereka yakin ilmu fiqh itu dikuasai oleh penduduk Mekah dan Madinah. Kerana itu, mereka meletakkan landasan ilmu fiqh berdasarkan fatwa Uthman, fatwa Umar dan keputusan-keputusan kedua sahabat tersebut. Serta fatwa-fatwa Ibn Umar, Aisyah, Ibn Abbas dan keputusan para ulama Madinah. Mereka buat itu sebagai mereka punya satu platform ilmu. Ambil semua daripada ulama-ulama yang ada sekitar Hijaz ni. Mekah, Madinah, mereka kumpul. Sementara An-Nakhai dan murid-muridnya berpendapat bahawa Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya adalah orang-orang yang paling faham tentang ilmu fiqh. Kerana itu mereka meletakkan landasan ilmu fiqh mereka berdasarkan fatwa-fatwa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Talib serta fatwa Shuraih dan ulama-ulama negeri Kufah lainnya. An-Nakhai dahsyat, ikhwan. Sehingga Imam Abu Hanifah mengambil fiqh. Mengambil sehingga dikatakan mazhab Abu Hanifah adalah mazhab An-Nakhai. Sehingga dikatakan Abu Hanifah itu mengembangkan mazhab An-Nakhai. Dia ni dahsyat. An-Nakhai, dia ni yang bagi fatwa kasar. Al-Ghazali ambil. Buat dalam Ihya, dalam bab haji. Siapa-siapa yang ada duit, dia boleh pergi haji tahun tu. Dia dapat pergi haji tahun-tahun tu. Seru pun dah sampai kat dia tahun tu. Lepas tu, dia pilih tak mau pergi tahun tu. Bukan di atas uzur syar'i. Saja dia kata, tiket nak pergi London dah beli dah. Panggilan haji pula dapat. Dia kata, sayang dia kata, saat ni kalau pergi haji tak boleh nak merepek di Las Vegas. Nak merepek tu ada sikit juga. Ada sikit. Dia kata, pergi merepek dulu lah. So, dia tolak. Dia tolak pergi haji tu tak ada sebab uzur syar'i. Saja dia tolak. Ibrahim ni, Nakhai ni kata, kalau dia mati tahun tu, jangan pergi sembahyang mayat dah. Dia ni. Al-Ghazali ambil fatwa dia, simpan dalam Ihya, buah dalam bab haji. Dajat. Pasal apa? Pasal dia buat lagu tu dekat hukum Tuhan. Maka kita kena layan dia lagu tu. Siapa nak pergi sembahyang-sembahyang? Aku tak mau. Ibrahim An-Nakhai. Ni, yang kata An-Nakhai ni. Orang dajat. Depa ni pula memandang Ibnu Mas'ud adalah tokoh yang besar. Adalah tokoh. Pasal tu fiqh Abu Hanifah, fiqh Abdullah bin Mas'ud. Dipanggil fiqh Taisir. Fiqh dia mudah je. Fiqh dia mudah. Dalam mazhab Abu Hanifah ni, lahir satu tokoh besar. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dia hafal, dia mengaji dengan Abu Hanifah dan murid Abu Hanifah nama Abu Yusuf. Lepas tu, dia pergi ke Madinah, dia pergi hafal apa nama Muwatta Imam Malik. Dia pergi ke Madinah, dia pergi hafal Muwatta Imam Malik. Bila dia balik ke Baghdad, dia balik ke kawasan Iraq, dialah satu-satunya penganut mazhab Abu Hanifah yang berbeza agak total dengan Abu Hanifah dan ashab Abu Hanifah. Setelah dia hafal Muwatta Imam Malik, dia balik mai ke Iraq, dia kata, dia bagi satu ayat yang buat bumi Baghdad jadi tak selesa. Dia kata, kalau Abu Hanifah hidup, dia akan rombak banyak fatwa dia balik. Dia mula amat hang-hang. Hang ni tak sedap diri, mengaji dengan Tuan Syekh, duk pergi kata dekat Tuan Syekh lagu tu. Hang ni, dia keluar lah macam-macam. Dia keluar kajang Pak Malau lah, kajang lah tu. Dia keluar habis. Semua dia keluar habis. Kacang lupa kat kulit lah, kulit tak duduk dalam kacang betul-betul lah. Macam-macam dia keluar habis. Dan dia satu ulama dalam mazhab Abu Hanifah, Muhammad Hasan Syaibani.
dia akan padukan fatwa Abu Hanifah dengan Muwatta Imam Malik. Sebab isi Muwatta Imam Malik adalah hadis. Dia bagi sama. Dan kalau dia dapati kebanyakan para ulama memberi alasan lain, dia akan tapih alasan tu dan dia akan menangkan hadis yang ada dalam Muwatta Imam Malik. Yang ni yang kepada pengikut mazhab Malik, dia kata Imam Malik belah hantu raya. Pasal apa? Tak ada orang pergi belajar Muwatta Imam Malik akan berubah pemikiran dia. Pasal apa ya kawan? Imam Malik tidak merawikan, tidak meriwayatkan, tidak menghikayatkan cerita. Dia meletakkan hadis. Jadi siapa yang baca Muwatta Imam Malik, dia belajar hadis. Macam mana tak berubah? Maka pasal itu kita baca dalam bab bagaimana ada apa perseteruan di antara pengikut-pengikut mazhab ni kan. Dia ni nak skat perkembangan mazhab ni, dia ni nak skat mazhab ni. Berkembanglah mazhab Imam Malik di Mesir sebelum datang mazhab Syafi'i. Jadi sedikit perbalahan di sana. Maka ada orang kritik Imam Malik. Orang kata Imam Malik ni dia tak boleh hidup kalau dia tak ada jin. Dia macam-macam dia kata kat Imam Malik. Macam-macam. Pasal apa? Muwatta dia. Dia mempunyai silsilah Zahabiyah. Silsilah Zahabiyah. Silsilah emas. Rawi dia lebih pendek daripada rawi Al-Bukhari. Dia dahsyat. Dia bukan sebarang orang. Dia dahsyat. Dia mendapat gelaran Imam Darul Hijrah. Orang sayang dengan Imam Malik ni. Atau tengok, dia kata, jadi masing-masing kelompok memiliki pandangan sendiri dengan suatu masalah menurut hasil penilaian dan penelitian yang mereka lakukan. Namun, perkara yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, mereka berpegang dengan kuat. Apa yang ulama sepakat, mereka pegang dengan kuat. Adapun masalah-masalah ikhtilaf, yang penting, atau tengok, macam mana ulama dulu mereka belajar. Adapun masalah-masalah ikhtilaf, ikhtilaf ni masalah apa? Yang kita duk panggil lah ni lah khilaf, porok lah, apalah macam-macam kita duk panggil kan. Kalau masalah tu, masalah yang disepakati oleh para ulama, mereka pegang. Mereka tak komen. Mereka tak buat komen kerana ulama sepakat. Tapi kalau dia ikhtilaf, kita suka panggil khilaf kan. Bacaannya benar adalah ikhtilaf, bukan khilaf. Khilaf ni maksudnya salah. Ikhtilaf yang betul. Pasal tu Nabi kata, fasayara ikhtilafan kathira. Okay. Kamu akan tengok pandangan-pandangan jadi banyak. Lepas tu Nabi suruh buat apa? Assalamualaikum bisunnati. Nabi tak suruh pergi kata gunung cerai ke, bukit bendera ke, bukit mentajam ke. Tak payah. Nabi kata pegang sunnah aku. Hang duk tak mana pun tak apa. Tapi pegang sunnah aku ketika ada banyak pandangan di sana. Para tabi'in, adapun masalah ikhtilaf, mereka pilih mana yang kuat dan paling rajih. Allahu Akbar. Yang ni kita tak ada, ya kawan. Bab ni, perkara ni tak diajak kepada kita. Kepada kita, yang duk jadi ramai-ramai ni, kita diajak, kalau dia ikhtilaf, hang nak buat macam mana pun hang buat, dia ni nak buat macam mana pun dia ni buat, hang kena ra'i kawan ni kena ra'i hang. Para tabi'in tidak demikian. Ikhtilaf, dia cari yang mana yang kuat. Yang tu dipegang. Kerana perselisihan. Mesti ada dalil. Dia mesti ada dalil. Tengok sumber kita belajar tu ikhwan. Orang putih kata sos. Bukan hak makan dengan mi tu. Sos ke? Sauces ke doktor? Sos kan? Sumber. Oh, Pak Long sengak je. Saya cakap orang putih, Pak Long. Hai, Pak Long. Apabila tidak menemukan jawapan atas suatu persoalan dari hadis-hadis yang mereka hafal, mereka tidak serta-merta menggunakan pendapatnya, tapi terlebih dahulu memperhatikan isyarat dan petunjuk daripada dalil yang mereka hafal. Dengan cara itu, mereka mendapatkan permasalahan yang cukup banyak dalam setiap bab fiqh itu. Ini cara ilmu berkembang zaman tabi'. Ikhwan, cara kita duk belajar ni, kita bukan nak tahu A to Z. Kita nak ambil dia punya point dia. Dan kita nak buat nota kaki untuk kita. Macam mana ilmu berkembang, macam mana manhaj ilmu berkembang di zaman para tabi'in, para sahabat meletakkan satu, apa kita panggil? Satu metod ilmu kepada para tabi'in. Dia letak.
Dia letak yang tu. Daripada situ para tabi'in dapat faham. Dapat faham apa? Bahawa pandangan-pandangan di kalangan para sahabat masih boleh ditarjih. Dilihat mana sumber yang kuat dan dipegang. Maka diambil pandangan sahabat bukan di atas namanya, tapi di atas hujahnya. Para sahabat didik para tabi'in macam tu. Kemudian para tabi'in ni pula benda yang disepakati depa terima dengan lapang dada. Benda yang jadi ikhtilaf depa cari mana yang kuat, mana yang rajih. Depa tak biar benda ikhtilaf ni pi macam tu aja. Tak. Mesti cari. Kita ya kawan tak diajak metod ni. Kita tak diajak. Saja kata. Saja maksud dia apa? Saja. Menyengajakan. Itu makna saja. Kan? Saja aku ambil uduk. Menyengajakan. Itu nama dan niat. Kita, kalau orang beritahu kat kita, kita ada dua pandangan. Satu pandangan kata, mayat, matilah apa ni semua, boleh buat tahlil, boleh buat doa selamat, boleh buat malam satu sampai kira, bukan malam bila, sampai hang tak larat nak bermalam, tak payah buat. Selagi hang larat dengan malam tu, hang buat. Satu pandangan disampaikan pada kita. Kita tolong mayat, kita buat masak rumah mayat, panggil orang mana ke mayat, baca-baca doa. Lepas tu semua doa tu baca Yasin ke apa, kita kirim, kita hantar pergi dekat si mati dalam kubur. Lebih-lebih malam satu, malam dua, malam tiga. Pasal apa, ikhwan? Pasal malam satu tu main peranan. Pasal malam pertama di alam kubur. Jangan main-main. Dia tak pernah masuk kubur lagi. Ni malam pertama dia masuk kubur. Jadi dia gabra, dia... Dahsyat. Jadi tahlil malam pertama tu memainkan peranan yang dahsyat. Berbeza malam 40. Pasal malam 40 dan 40 hari dah. Dah tahu dah malaikat nak main kot mana, dia nak buat. Tak tahulah sikit. At least dah tahu dah. Malam satu tak tahu apa. First time. Apa nak jadi? So kita hantar semua tu pergi kat dia. Mudah-mudahan benda tu boleh tolong dia. Satu pandangan kata macam ni. Satu pandangan lagi kata tak boleh. Kita tak boleh buat tahlil. Tahlil ni tak ada. Tak ada dalil, tak ada apa. Kita tanam mayat, cukuplah dengan doa. Doa dah, doa mayat dah cukup dah, atas kubur dah baca doa. Kita dah balik rumah, tinggal dia malam pertama tu, kita duduk di rumah, baca doa lagi. Kita ada dua pandangan. Ini nama dia ikhtilaf. Kita tak diajak antara dua pandangan ni, pi cari yang mana yang kuat. Tak diajak. Diajak apa? Which one? Mana satu pun daripada benda tu, you boleh ambil. Jangan berkelahi sudah. Kita tak diajak. Kita diajak macam ni. Para tabi'in, mereka ambil ilmu daripada para sahabat, ikhtilaf, mereka pilih mana yang kuat dan rajih. Subhanallah. Bukan saja para tabi'in, tu bab yang kita dah baca hari ikhwan. Muka surat berapa hari tu? Kalau tu masih ingat lagi. Siapa cakap pada kita ikhwan? Apa nama Imam Ibnu Abdul Bar? Imam Ibnu Abdul Bar. Ha? Yang kita tengok hari tu, dia pun kata benda yang sama dekat kita ikhwan. Dia pun kata benda yang sama, muka surat 16 tu. Dia kata benda yang sama. Dia kata setiap terjadi ikhtilaf ulama, maka wajib mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari ijma' dan qiyas, menurut ketentuan kaedah. Hal ini tak boleh tidak. Jika di antara dalil-dalil tersebut sama-sama kuat, maka harus dicari mana yang sedikit lebih kuat menurut Quran dan Sunnah. Ini bukan benda yang disepakati. Ikhtilaf. Sepakat nak cari apa? Memang dalil dah jelas. Ini dalil tak jelas. Kena cari. Apabila tidak didapati juga mana lebih kuat, maka wajib tawakuf, berhenti sampai situ dan tidak boleh memastikan sesuatu kecuali jika hal tersebut sudah diyakini. Metod ni tak diajar sampai hari ini. Sampai hari ini. Sahabat kita baca sembahyang subuh tak ada kunut, kita sembahyang subuh ada kunut. Betul ya, Paman? Kata balik, kita sembahyang subuh tak ada kunut, dia sembahyang subuh ada kunut. Dia tak baca kunut, kita baca kunut.
kita diajak dua-dua. Dua-dua boleh. Tak usah duduk berkelahi. Kita tak diajak pi cari mana yang lebih kuat. Dalam ilmu disuruh cari. Dalam masyarakat tak boleh cari. Cari satu jenayah. Pasal kalau hang start pi cari, katalah hang pi jumpa yang kata tak kunut tiap-tiap pagi tu kuat, nanti semua satu kampung tak baca kunut. Oh, dia kata haru. Pasal apa nak haru kalau tu ada dalil? Oh, dia kata haru habis semain subuh apa kunut tak ada. Kunut tu duduk benda sunat, memang duduk benda sunat, tapi tak ada. Habis sami Allah liman hamidah, anda buat apa? Lah hanya hang duduk semain sunat dua rakaat, sami Allah liman hamidah, hang buat apa? Dia kata sujud. Sujudlah, tunggu pagi nak buat apa? Bukan nak tunggu tiket kapal terbang. Dia kata nak buat apa? Habis lohok. Hang duduk rokok lohok, hang duduk iktidal asal, hang buat apa? Sami Allahu liman hamidah. Ha. Hang tengok aku, tengok hang nak buat apa? Kunut tak ada. Sujud sajalah. Kita tak diajak ilmu, kita diajak benda lain. Tengok ikhwan, kita duk belajar metod para tabi'in, belajar dengan sahabat. Tajuk baru. Ilmu fiqh setelah zaman tabi'in. Habis dah. Tabi'in dengan sahabat habis dah. Mai pula depa ni para tabi'in dengan generasi baru pula. Macam mana fiqh depa? Kemudian setelah zaman tabi'in, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan generasi yang siap mengemban amanah ilmu. Anda tengok, dia mai bila metod tu betul, dia melahirkan tentera-tentera ilmu. Anak didik para tabi'in ni pula, depa ni dah get ready nak ambil ilmu. Nak dengar ilmu kata apa? Nak tengok ilmu pi kok mana? Lepas tu nak jadi apa? Mereka mengambil ilmu daripada para tabi'in, menjalankannya, menjalin dan menjalinnya berdasarkan metod guru-guru mereka. Mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis yang bersambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdalil dengan ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in. Kerana mereka mengetahui bahawa pendapat sahabat dan tabi'in tersebut mengandung dua kemungkinan. Ini mai generasi baru, depa faham bila sebut sahabat, bila sebut tabi'in, depa ada faham dua benda. Apa dia? Satu, bisa jadi, bisa jadi para pandangan para tabi'in dan sahabat merupakan hadis yang dinukil dari Rasulullah yang mereka rangkum dan mereka jadikan sebagai hadis mauquf atau sebagai istinbat, penyimpulan hukum daripada nas-nas dan ijtihad mereka dari pendapat mereka. Para sahabat dan tabi'in telah melakukan yang terbaik dalam semua itu dibandingkan generasi sesudahnya. Lebih banyak kebenarannya, lebih dahulu masanya dan lebih dalam ilmunya. Kerana itu, pendapat-pendapat mereka harus diamal, kecuali jika mereka berselisih dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika mereka berselisih dan hadis Rasulullah benar-benar menyelisih pendapat mereka, baru ditinggalkan. Diajak mana ni? Dididik lagu tu. Anda tengok ikhwan, kita duk belajar Imam Syafi'i masa dia di Baghdad, dia ada satu pandangan lain, betul? Masa dia pergi mengapai Muwatta Imam Malik, dia keluar daripada Madinah, dia pergi ke Mesir, dia ada satu pandangan, pandangan lain. Anda cuba tengok apa yang buat dia berubah dari satu pandangan kepada satu pandangan. Pasal masyarakat kah? Pasal orang paksa kah? Pasal apa? Pasal hadis dia. Mereka menjadikan hanya hidayah Allah saja boleh mengubah pendirian mereka. Walaupun mereka dah cakap dah kemarin, walaupun mereka dah bagi dah fatwa kemarin, mereka dah ajak lain dah dekat orang. Hari ini Allah bagi mereka jumpa hadis. Hadis yang mereka jumpa ni lebih kuat, lebih sahih berbanding yang mereka pegang kemarin. Allah bagi ilmu kat mereka. Hadis ni hang pakai kemarin tu sebenar-benarnya daif, tak kuat. Yang ni yang kuat. Depa tak kira apa nak jadi ke depa. Depa tangkap hidayah Tuhan, depa ubah pandangan depa. Yang ni tak ada dekat kita.
Pasal apa? Pasal kita berpegang dengan satu pantun kan? Bukan pantun. Apa? Peribahasa. Peribahasa. Alang-alang celuk apa? Celuk pekasam, biar sampai. Orang kata, abang ni biasa celuk tak? Pekasam. Biasa celuk. Makan kan? Pekasam ni dengan orang duk pigui berah dalam dia, dengan dia bau pun bau apa? Ha? Boser. Apa man? Boser man kata. Satu macam punya bau. Bau pun macam bau bantai masam budak-budak ah. Duk pegang dia bau dah. Dia kata memang satgi nak basuh pun. Hang seluk bila? Basuh sampai lengan senang. Dia bukan kata kena sikit, cepat-cepat basuh. Dia tak kira yang tu. Dia tak kira yang tu, dia kira doktor dan memang kecil manis 15 muntah ke darah tu ya. Main pun 15 dia kata, apa yang duk pantang? Makan tu. Ini semua hidup, hidup mati tangan Allah. Tauhid dia kuat. Tauhid dia kuat. Dia dah siap dia ni. Jalan tu. Ulama dia tidak demikian. Dia tak ada alang-alang aku dah cakap dah kemarin. Masyarakat bukan tahu kata hadis tu daif yang ni sahih, biar api kat dia bawah. Tak ada. Dia tarik balik. Dia tarik balik. Dan Imam Syafi'i ni, ikhwan, kita belajar dalam riwayat hidup dia, dia digari daripada Mesir ke Baghdad. Diikat kaki tangan dia, diheret daripada Mesir ke Baghdad. Kerana dia dituduh Syiah sebab dia bela Ahlul Bait. Bila dia bangkit depan gubernur, gubernur kata hang Syiah. Dia kata dah. Dia kata saya Ahlus Sunnah. Pasal apa hang bela Ahlul Bait? Dia baca ayat daripada Al-Ahzab, cerita tentang Ahlul Bait. Bukan kerana kita sama dengan Syiah automatik kita jadi Syiah. Dah. Kita kena bela keluarga Rasulullah. Dia kena teruk. Tak, suasana dia kena teruk tu tidak pernah mengubah dia punya pendirian. Hadis saja mengubah pendirian dia. Dahsyat tak dahsyat hadis ni? Dahsyat, ikhwan. Kita pula, ikhwan, hadis tak boleh mengubah kita. Masyarakatnya boleh ubah kita. Amailah sahih kah? Mutawatir kah? Masyarakat kata lagu lain, aku kira lagu lain. Dahsyat kita ni. Kita ni kalau mati, Jepun nak kaji tau otak kita. Pasal apa dia berdengung ambil tau tu? Berdengung, sir tadi apa man kata. Pasal apa otak kita, dia jadi semacam macamnya kebasai. Tau kebasai? Kebasai tau kebasai? Biasa tengok ada orang suka duk makan beras. Padahal biasa tengok, budak-budak dulu balik rumah ambil beras, duk makan beras mentah ni. Tengok muka dia jadi macam mana. Kesan makan beras tu nama dia kebasai. Kebasai. Kalau dia mengaji mai 9 suku satu macam punya kebasai. Itu kebasai tu. Pasal makan beras tu. Muka tak ceria. Bila dengar hadis ni tak ceria. Bila dengar hadis ni jadi satu macam punya mandam dia mai satu macam punya lemak. Makan lemak dia jadi lemak. Lemak. Dia, hadis tak boleh mengubah kita. Habaklah sahih macam mana pun. Tapi imam-imam mazhab, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi yang diiktiraf oleh sunnah ni, hadis mengubah mereka. Subhanallah. Dahsyat mereka ni kita duk baca, ikhwan. Generasi setelah tabi'in ini mendapatkan ilham untuk mengadakan pembukuan. Oh, mai masa ni lah. Sistem pembukuan ilmu tu mula berlaku. Pembukuan ini dilakukan oleh Malik dan Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Zi'ib di Madinah, Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah di Mekah, dan Thawri di Kufah, dan Ar-Rabi' bin Syabih di Basrah. Ini tokoh time tu yang hidup masa tu. Mereka cuba sedaya upaya, ikhwan, nak mengangkat ilmu, tulis dalam bentuk tulisan. Ini generasi dia. Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah ulama paling terpercaya dan paling kuat sanadnya dalam hadis-hadis yang diriwayatkan penduduk Madinah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tahu mengenai keputusan-keputusan Umar, pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah dan sahabat-sahabat mereka yang dikenal dengan julukan tujuh fuqaha.
dah habaq dah kan, siapa ada tujuh fuqaha tu. Imam Malik menguasai fiqh tujuh fuqaha di kalangan sahabat tu. Udah syak dia. Pasal tu Imam Ahmad kata apa dalam biografi Imam Malik, duk baca dalam Muwatta, kita baca kitab Muwatta, ada mukadimah dia buat biografi Imam Malik. Di situ dimuatkan pandangan-pandangan orang tentang Imam Malik. Di antaranya pandangan Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa pasal Imam Malik ni? Imam Malik mati tahun berapa? 179 Hijrah. Imam Malik mati tahun 179 Hijrah. 22 hari dia sakit. Sakit 22 hari. Akhirnya dia wafat. Ditanam di Baqi'an. Kata Imam Ahmad, "Iza ra'aita rajul yabghadu malikan fa'lam annahu mubtadi'." Imam Ahmad kata, kalau hang tengok satu orang tak puas hati dengan Imam Malik, ketahuilah kawan ni ahli bid'ah. Selama dia hidup, tak ada orang marah dengan dia kecuali semua ahli bid'ah. Sebab yang keluar daripada mulut dia semuanya hadis. Imam Malik ni dahsyat. Dahsyat Imam Malik. Imam, dia dipanggil dengan nama Imam Darul Hijrah. Imam Negeri Hijrah. Imam Malik ni, dia dipanggil dengan gelaran Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Dahsyat dia ni. Dia ni orang dahsyat, Imam Malik. Yahya bin Ma'in kata apa? Dalam biografi Muwatta' ni, kata Yahya bin Ma'in, Malik Amirul Hadis. Malik Amirul Mu'minin fil Hadis. Yahya bin Ma'in kata, Imam Malik ni, dia pemimpin kaum mu'minin dalam hadis. Seolah-olah, siapa tak terima Muwatta' Imam Malik ni, dia ada masalah iman. Sebab dia Amirul Mu'minin fil Hadis. Dia pemimpin orang beriman dalam dunia hadis. Dahsyat dia yang kata Imam, yang kata Imam Malik. Imam Syafi'i cakap pasal dia dahsyat-dahsyat lah, berhantu. Imam Syafi'i punya bahasa berhantu pasal Imam Malik. Dia angkat Imam Malik ni tak tahu nak bahas. Imam Malik dia kata, Malik hujjati amam Allah. Besok kalau Tuhan tanya apa pun dekat aku, aku nanti habaq Muwatta' Imam Malik lah. Pasal apa dia berani cakap lagu tu? Pasal isi Muwatta' hadis. Hanya Imam Malik aku belajar yang selalu baca hadis dekat aku. Kata Imam Syafi'i, Malik hujjatullah ala khalqihi ba'da tabi'in. Malik adalah hujah Allah kepada makhluk dia setelah berlalunya zaman tabi'in. Dahsyat Imam Malik ni. Imam Malik ni, dia kenal tujuh fuqaha dan dia mengeluarkan kata-kata yang sangat dahsyat dalam ilmu, dalam teladan hidup. Apa dia kata, ikhwan? Untuk kita belajar ilmu, kita kena analisa kata-kata Imam Malik ni. Apa Imam Malik kata, ikhwan? Dia kata, lain yasluha akhiru hazihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ni kata-kata Imam Darul Hijrah. Dia kata sekali-kali dia guna lan. Lan. Sekali-kali tak tercapai. Sekali-kali. Apa dia? Yasluhu akhiru hazihi al-ummah. Ni umat kemudian ni, generasi ni. Kita ni kemudian lah. Kita ni satu generasi yang kemudian sekali-kali tak akan jumpa dengan kebaikan. Illa melainkan bima saluha bihi awwaluha. Melainkan kita kena ambil kebaikan apa yang mengelokkan generasi para sahabat. Baru kita boleh jadi baik. Manhaj akidah, manhaj akhlak, manhaj tarbiyah, manhaj dakwah, manhaj siasah, manhaj muamalat, kita kena balik pada zaman dulu baru kita jadi baik. Macam tu punya dia cakap, ikhwan, Imam Malik. Dan dia ni tengok daripada dia lahir apa, ikhwatul iman. Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullahu taala adalah imam yang paling committed dengan mazhab Ibrahim An-Nakhai. Oh dia. Imam Abu Hanifah ni.
Imam Abu Hanifah meninggal tahun bila, ikhwan? 150 Hijrah. Itu yang pengikut Abu Hanifah kata. Dia berkata Imam Syafi'i ni takut daripada kecil lagi. Apa? Imam Abu Hanifah ni takut kepada Syafi'i sejak Syafi'i kecil lagi. Lahir Syafi'i dia mati terus. Punya tak senonoh dia bercakap masa tengok. Dia tak suka kat Abu Hanifah. Dia kata lahir-lahir Syafi'i di Palestin, Abu Hanifah mati di Baghdad 150. Orang yang sayang dengan Abu Hanifah ni banyak syair, dia kata. Dia tulis banyak syair. Di antaranya dia kata apa? Kalaulah Rasulullah masih hidup, kalaulah Abu Hanifah hidup zaman Rasulullah, setiap kali wahyu turun, Rasulullah akan tanya dekat Abu Hanifah, betul tak wahyu ni? Begitu. Rentung setia tu, dia punya kipas. Sehinggakan para imam berlindung diri daripada ucapan yang macam ni. Sangat khurafat, sangat tak betul. Ada orang kata dipanggil dia dengan nama Abu Hanifah. Nama dia An-Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Dipanggil dia dengan nama Abu Hanifah. Kerana Hanifah dalam lahjah orang Iraq bermakna Hebrew, dakwat. Dia dipanggil Abu Hanifah. Daripada kecil lagi dia dengan ilmu. Sampailah dia menguasai ilmu, dia dipanggil Abu Hanifatun Nu'man. Bapa kepada dakwat ilmu ni. Dia ni Abu Hanifah. Tinta. Dia selalu menulis. Terkenailah dia dengan nama Abu Hanifah. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Abu Hanifah tak pernah melanggar mazhabnya. Ha, ni dahsyat. Kecuali dalam masalah yang dikehendaki oleh Allah. Beliau memiliki kemampuan yang tinggi dalam menerangkan mazhabnya. Memiliki pandangan yang sangat akurat dalam mengeluarkan hukum-hukum. Dan berkecimpung secara penuh dalam cabang-cabang fiqah. Murid beliau yang paling terkenal adalah Abu Yusuf. Sementara di antara muridnya yang paling baik tulisannya, yang paling setia mengikuti pelajaran adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Dia mengambil ilmu fiqh daripada Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kemudian dia pergi ke Madinah dan membaca kitab Muwatta di hadapan Imam Malik. Lalu setelah kembali ke negerinya, masalah demi masalah dalam mazhab Abu Hanifah, dia bandingkan dengan kitab Muwatta. Jika ternyata cocok. Maksudnya? Macam tu. Dia amalkan. Jika tidak, maka dia perhatikan. Apabila ada sekelompok sahabat atau tabi'in yang berpendapat seperti mazhab sahabatnya, mazhab Hanafi, maka dia pun mengambil pandangan itu. Kalau mazhab Abu Hanifah, fatwa-fatwa dia dan ashab Abu Hanifah masuk dengan hadis muwatta, dia ambil. Tapi kalau tak, hadis muwatta lain, hadis yang ada dalam kitab muwatta lain, pandangan dalam mazhab Hanafi lain, dia akan cuba cari asar. Ada tak ada asas di kalangan para sahabat yang menyebabkan Imam Abu Hanifah cakap begitu? Dia nak cari juga. Kalau ada, dia ambil juga. Pasal sahabat. Namun, jika ternyata ia hanya mendapat kias yang lemah atau penyimpulan hukum yang bertentangan dengan hadis sahih yang diamalkan oleh para fuqaha, atau berseberangan dengan amal kebanyakan para ulama, dia tinggalkan pendapat mazhabnya dan dia memilih mazhab salaf yang dipandangnya lebih kuat. Yang ni, ikhwan, kita baca takat ni, ikhwan, tak ada langsung. Dalam pelajaran kita duk mengaji ni, tak ada langsung. Tak diajak, tak disemai. Kita diajak, hak kita cakap kena sama dengan ustaz. Pasal apa? Pasal dia ustaz. Ustaz lebih tahu. Kan? Bila Jibril tanya Nabi, Nabi kata, as-sa'il huwa a'lam. Apa Nabi kata? Orang yang tanya tu lebih tahu daripada orang ditanya. Kita lagu tu, ustaz, aku siapa? Who am I? Kita siapa? Kita manusia kerdil. Kita insan biasa. Siapa Pak Long? Rohana Jalil. Dia buat lagu kan? Aku insan yang lemah. Cuba balik dengar balik.
hanya mampu berserah. Dia kata, siapalah kita, Abang? Ustaz lebih tahu. Ustaz cerita apa pun mesti betul ya, Mian. Kita tak diajak lagu ni banding mana sahabat cakap. Oh, dahsyat ikhwan. Ni ikhwan, kita duk baca Pai Terbong dah tengah dah. Kita di sini baca mukadimah. Kita tak nak baca dia sampai habis, nak ambil mukadimah dia saja. Nak putar otak bagi elok balik apa itu fiqh. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Dia mati pada tahun 728 Hijrah. Nama dia Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Dia terkenal dengan nama Ibn Taymiyah. Dia mati tahun bila? 728 Hijrah. Dia ada satu kitab nama Majmu' Fatawa. Antu cuba dengar dia kata apa sepatah dalam Majmu'ul Fatawa. Lepas tu kita analisa. Boleh apa, Man? Dengan izin lah. Depa hantar mai nasi kandak Sulaiman. Saya pun terkejut. Mama buka nasi kandak tak apa. Atau cuba dengar dalam bab fiqh ni, dalam bab kita belajar, apa kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Sulaiman. Dia kata apa? Dia kata dalam kitab dia, dia kata fa as'adul khalqi wa a'zamuhum na'iman wa a'lahum darajatan a'zamuhum ittiba'an wa muwafaqatan lahu ilman wa amalan. Ini kata-kata dia. Betul tak betul? Ada makna tak ada makna? Cuba analisa sat. Dia start pembelajaran dengan tapak ni. Dia kata fa as'adul khalqi. Dia kata manusia yang paling untung dan bahagia. As'ad, manusia yang untung, manusia yang bahagia. Khalq, khal ni makhluk lah. Tapi saya baca dengan manusia. Pasal yang belajar ni bukan semua orang. Yang belajar ni manusia. Kan? Yang tak manusia dia tak mau belajar. Fa as'adul khalqi, makhluk yang paling beruntung dan bahagia. Wa a'zamuhum na'iman, dan mempunyai nikmat yang sangat agung. Nikmat yang cukup besar duk ada kat diri dia. Wa a'lahum darajatan, dan dia mempunyai darjat tingkatan yang sangat tinggi di sisi agama ni. Siapa dia? A'zamahum, a'zamahum adalah orang yang paling besar, yang paling kuat, yang paling sungguh ittiba'an, mengikuti Nabi dia. Ini orang yang paling bahagia, ini orang yang paling besar nikmat Tuhan bagi kat dia, ini orang yang paling mulia di sisi Tuhan. Orang yang paling kuat ikut Nabi dia. Wa muwafaqatan lahu ilman wa amalan, dan bersesuaian ilmu dia dan amalan dia dengan Nabi dia. Inilah orang yang paling bahagia, paling mulia, paling mendapat nikmat yang cukup besar. Analisa tengok ada cakap. Dengan ilmu. Masuk ke tak masuk? Orang yang baca kat kita satu hadis sahih, kita kata najis. Kita hadis sahih kita syak. Hadis kalang kabut kita terima. Pintu hati kita terbuka. Tak ada tapi, tak ada guard, tak ada security. Terima semua. Hadis sahih aja ada guard. Habak kata ni, Nabi baca zikir ni najis. Ada betul ke? Ada betul. Habak sahih. Dia tanya ada betul. Dia tu ranjau kat dia. Dia tu kata, Syekh, alamak Syekh, ada satu amalan bagus ni. Kalau entah baca amalan ni, entah tak gaduh beli beras setiap bulan. Kita tak seronok kan dengar ikhwan? Dengan zaman inflasi lalu ni, dengan minyak duk naik tiap-tiap minggu, kan? Dengan bila pilihan raya pun tak tahu, kan? Tiba-tiba ada satu amalan kita kalau buat, tak gaduh beli beras. Beras ni beli sekali je seumur hidup. Selagi tak buka tong beras tu, selagi tu beras tu ada. Allahu Akbar. Kita pun dengar-dengar. Pintu hati kita, dandan guard pun off duty. Guard dandan off duty. Pintu hati kita, gate hati kita terbuka luas. Pasal apa? Beras tak gaduh beli, kawan. Pelantar, gula, apa beli sekali je.
Lepas tu berterusanlah buat amalan ni. Yang Nabi lapang, Nabi minta ke orang. Nabi 3 bulan rumah tak berasap. Aisyah tak bagi tahu satu amalan Nabi buat. Kita ada. Pegang pen, pegang kertas. Apa nak keluar? Dia pun bagi tahu lah, buat lagu ni. Oh Allah, kita kata yang ni saya duk cari ni. Masuk terus ngam. Jadi macam mana apa? Pintu gua kan, wa insi mata kaji terbuka. Terbuka ikhwan. Cuma tutup tak tahu. Tak lepas. Terbuka, kita masuk, dia tutup balik, nak buka balik kali kedua. Bacaan dia lain. Semak ningsong. Tak kena, tak buka. Tengok. Kita buka hati kita dekat benda yang bukan sunnah, dia masuk. Bila benda tu dia masuk, dia tak mau keluar. Bila dia tak mau keluar, pintu tu tutup. Sunnah tak boleh masuk. Bila kita baca sunnah, dia main. Dia kata, saya tak kata apalah. Tapi kalau betul-betul nak abad ke hang, dia kata, kalau ikut sunnah ni, tak banyak mana kita beramai. Yang duk ajak kita buat ramai ni, Tok Wali. Buat ramai, dia kata. Wali. Wali tu punya amal. Pasal tu kita kena ikut. Nanti tengok kita duk belajar ni, dia kata apa kita, ikhwan. Oh, dahsyat. Dia bagi satu penjelasan yang sangat dahsyat kat kita, ikhwan. Kedua figur ini berusaha tetap berpegang dengan mazhab An-Nakhai seperti dilakukan oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala, baik Abu Yusuf, baik Muhammad Hasan Syaibani. Depa cuba jaga apa kita panggil usul yang ada dalam mazhab Abu Hanifah, tapi depa tak mau bertentang dengan mana-mana hadis Nabi. Kedua figur ini, kedua orang ini dianggap memiliki satu mazhab dengan mazhab Abu Hanifah kerana memiliki usul prinsip hukum yang sama. Padahal kedua orang ini, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Syaibani, mujtahid, termasuk mujtahid mutlak, dan banyak menyelisih pendapat Abu Hanifah baik dalam masalah usul maupun fara'. Pasal apa dia berselisih? Pasal hadis. Bukan pasal dia mau nama. Ada siapa mau nama, ikhwan? Pasal hadis memang macam tu. Orang yang pertama yang mengeluarkan kata-kata keramat, iza sahal hadis fahuwa mazhabi, Abu Hanifah. Kemudian kata-kata tu dihidupkan balik oleh Imam Syafi'i. Dia takut kalau kita duk pi amal satu benda yang tak ada, yang tak ada. Lepas tu pakai nama dia, dia tak mau. Dia panggil Abu Yusuf. Dia kata apa kat Abu Yusuf? Iza qultu qawlan yukhalifu kitabullah wal khabar rasul fatruku qawli. Dia panggil Abu Yusuf. Dia kata, Abu Yusuf, kalau aku ada cakap satu benda yang tak sama dengan kitab Allah dan khabar yang kamu dengar daripada Nabi, hadis, maka tinggal perkataan aku. Muhammad bin Hasan ni, Syaibani ni, dia ambil perkataan Abu Hanifah ni, dia pegang dan diamalkan. Mana-mana yang tak sama dalam mazhab Abu Hanifah, dia akan beritahu. Lepas tu dia kata sepatah, kalau Abu Hanifah hidup, dia akan betulkan balik. Kerana hadis yang sahih lebih jelas macam lain. Pandangan dia lain. Dia kata macam tu. Kerana itu pesanan para-para imam hak besar-besar ni. Nawawi kata apa? An-nasu fil fiqhi ayal Abi Hanifah. An-nasu fil fiqhi ayal Abi Hanifah. Manusia dalam fiqh, kesemuanya menumpang ilmu Abu Hanifah. Fiqh dia sangat dahsyat. Allah bagi kat dia otak ni, dia pakai untuk benda-benda faat ni, cukup dahsyat. Kita tumpang dia dalam fiqh. Pun demikian, sifat maksum tak ada kepada para ulama. Bukan para ulama, sahabat tak ada sifat maksum. Bukan sahabat, isteri Nabi tak ada sifat maksum. Maksum ni hanya kepada Rasulullah. Dia pegang benda ni. Kerana dia pegang benda ni, ikhwan, dia terselamat daripada banyak benda. Apa dia? Dia tak kena taksub yang melampau. Kita tak pegang benda ni. Pasal tu taksub, satu kita taksub, kedua kita hulu. Kita melampau. Kita hulu. Kadang-kadang kita punya hulu dahsyat, ikhwan. Kita heret Nabi mai.
kita nak pertahan pandangan kita, kita heret Nabi masuk bertempuk dalam kita punya perselisihan pendapat. Saya fikir-fikir sunnah ni semua ni kita bukan boleh duk baca sangat. Pasal guru saya ada mimpi. Guru saya ni mimpi Nabi tiap-tiap malam. Satu malam tak mimpi. Pasal apa? Malam berikutnya dia mimpi Nabi habaq pasal fikir sunnah duk ada dalam rumah dia. Lagu ni pun ada. Heret Nabi dalam pertelingkahan pandangan. Nak kata saya mimpi Nabi ni kerap tak, tapi pernahlah mimpi juga. Tapi sejak ada satu malam tu, saya dengan amalan saya lah nak mimpi Nabi. Tak tahu tak mimpi malam lain. Pasal malam tu, bapa saya pergi pasang dalam rumah ceramah Halim Hasan. Nabi tak main terus. Kancur teruk sangat. Sikit-sikit sudahlah kancur. Kancur teruk sangat. Pi pasang ti ayat acak tu. Turun Nabi tak main. Anda nak kata apa kat orang hari ni? Dia berbeza pandangan dengan orang, dia heret Nabi. Tengok. Orang putih kata apa? Kurang smart. Kurang smart. Kurang bijak. Mana boleh Nabi diheret? Akhwan, ni satu pitenahnya akbar kita buat. Dulu orang kena. Zaman dulu dah kena dah benda-benda lagu ni. Dia nak mengajak satu buku, dia takut orang tak menerima buku tu, dia sebut kisah Nabi. Dia kata semalam dia mimpi Nabi baca buku tu. Diheret dah, diheret. Diheret dalam satu hujah yang sangat keji ni. Diheret. Semua ni ikhwan berselisih total dan fatal dengan apa kita duk baca ni. Berselisih. Para tabi'in bila tengok para sahabat ada ikhtilaf, depa tak ambil ni semua ni. Apa depa buat? Depa perah ilmu depa, depa padukan riwayat, depa semak sanad. Tak melibatkan Nabi. Maksud depa tak heret Nabi tu. Esok saya pula selisih apa pandangan dengan Ustaz Nan. Pergi mengajak, pakai terhubung pula, buat satu muka welfare. Ustaz Nan kata apa? Semalam saya mimpi Nabi, Nabi kata pandangan Ustaz Nan tak kuat. Esok, siapa pula ke? Tak apalah kalau jadi kat kita. Kalau jadi dalam parlimen lagu tu. Nak pergi buat satu projek tak mana-mana ke? Kerajaan nak buat satu projek, mana kawan sudah bangkang, dia kata tak boleh, kawasan tu kawasan apa, payahlah apa, Lombok macam mana pun tak boleh elok. Punya 5 ton boleh elok, lepas tu nanti tenggelam dengan flat-flat tu. Belah Deni pula tak boleh jawab, lagu mana? Sidang parlimen akan datang, dia kata, Assalamualaikum, saya mimpi, Nabi main pecah tanah. Nak kata apa? Orang dulu dah buat dah kerja ni. Dah buat dah. Itu bacalah dalam sebahagian buku, mukadimah buku-buku ni ada cerita-cerita macam ni. Ni orang putih panggil, orang putih panggil apa belum? Cerita-cerita merepek ni. Ha? Ha, yang tu, saya nak sebut yang tu. Yang sebut yang tu. Pak Lus liat balik Melbourne, tawaduk. Oh. Kita jangan buat, ikhwan. Kita tak buat kerja ni. Depa tak kena taksub yang berlebihan. Depa tahu kata manusia ini bukan maksum dan depa reti ilmu tu apa dia? Ilmu tu hujah-hujah yang sahih. Depa reti. Dia kata apa? Kemudian muncul mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian muncul mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mati tahun berapa? 204 Hijrah. Pada awal berkembangnya kedua mazhab yang mencakup penyusunan masalah usul dan furu', Asy-Syafi'i melihat dan meneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ternyata ia dapati beberapa perkara yang menjadi ganjalan baginya untuk menempuhi jalur mereka. Mai pula mazhab Syafi'i dengan kemudahan dia, dengan ilmu dia, dengan bijak dia, dia pula mendapati orang pada masa itu, ulama-ulama pada masa itu ada beberapa masalah dengan ilmu. Dia tengok benda macam tu.
Apa dia? Pertama, Imam Syafi'i dapati mereka menggunakan hadis-hadis mursal dan munqati'. Akibatnya muncul kekeliruan dalam ilmu. Hadis-hadis mursal yang daif, munqati', terputus sanad dia, Imam Syafi'i tengok banyak dia pakai hadis tu. Ikhwan, hadis mursal dihukum daif. Hadis munqati', terputus sanad. Imam Syafi'i tengok benda tu, dia rasa tak seronok. Kita bukan kata mursal, ikhwan, palsu tu. Lepas tu kita kata apa? Do I care? Baca, sebar. Lepas tu dia kata, Ada aku peduli. Tengok, ikhwan. Mazhab Syafi'i, da'if pun. Dia mula lemah perut dah. Hadis-hadis munqati', antara tabi'in, cerita terus tentang Nabi, tak sebut para sahabat. Dia tak seronok. Maka, apa lagi dia tengok masalah dia apa? Kedua, mereka juga belum memiliki kaedah yang jelas dalam menggabungkan hadis-hadis yang terlihat bertentangan. Sehingga terjadi beberapa kekeliruan dalam ijtihad mereka. Dari sini, Imam Syafi'i meletakkan beberapa kaedah yang ditulisnya dalam sebuah kitab. Inilah kitab pertama ditulis dalam bidang ilmu usul fiqh. Kemudiannya kitab ni dibagi nama Ar-Risalah. Nak kata usul fiqh sangat pun tak, tapi dia mula meletakkan dasar-dasar ilmu Ar-Risalah. Satu kitab yang sangat menarik kita baca. Ketiga, Imam Syafi'i tengok apa? Pendapat-pendapat para sahabat telah dihimpun di zaman Asy-Syafi'i. Jumlahnya sangat banyak, berselisih dan berbeza-beza. Imam Syafi'i melihat banyak di antara pendapat-pendapat tersebut yang bertentangan dengan hadis sahih yang belum mereka dengar. Namun dia melihat para salaf dalam kondisi seperti ini sentiasa merujuk kepada hadis. Karena itu, Imam Syafi'i meninggalkan pendapat para sahabat selama mereka tidak bersepakat, seraya menyatakan mereka adalah manusia dan kita juga manusia. Lagi dahsyat dia punya cakap. Bila ada sahabat berpandangan, dia tinggal sah. Dia nak tengok hadis macam mana. Selagi benda tu tidak menjadi sepakat di kalangan sahabat, dia tinggal sah. Kalau semua sahabat sepakat dengan hukum tu, dia ambil. Dan dia kata, humur rijal wa nahnu rijal. Kata-kata ni, awal orang yang berkeluar adalah Abu Hanifah. Mereka pun manusia biasa, kita pun manusia biasa. Kita cari yang mana ada dia punya kekuatan riwayat. Keempat, dia melihat segolongan fuqaha mencampur aduk pendapat yang tidak diperkenankan syariat dengan kias yang mereka tetapkan, sehingga mereka tidak dapat membedakan mana dikatakan pendapat, mana dikatakan kias. Imam Syafi'i tengok fuqaha terkeliru. Dia main, dia rasa ulama pada zaman dia ada keliru. Dia tak tahu yang mana satu kias, yang mana satu pandangan. Tak tahu, campur. Macam kita ya kawan, kita ni main apa pun. Semua kita beritahu ini khilaf. Kadang-kadang benda ranjau, khilaf juga. Kita pun tak tahu, tak mana dia letak satu takrif tu. Mainlah macam mana pun. Cukup. Ni saya nak cerita sahabat saya main nombor ekor. Oh, itu khilaf. Khilaf lagi. Main nombor ekor pun khilaf. Siapa yang kata boleh main ni? Entah mengikut dan. Ceramuk habis. Zaman dia, dia tengok yang mana satu benda tak diperkenankan oleh agama. Dia tengok. Kiah-kiah ke, dia rasa ni tak betul. Tapi yang main benda ni zaman dia, ulama. Dia kata dia mesti betulkan balik. Kesimpulannya, setelah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melihat beberapa kekeliruan ini, beliau mengambil fiqh langsung daripada sumbernya. Tengok. Terus kepada sumber dia. Apa dia sumber kita, ya kawan? Quran dan As-Sunnah. Para sahabat, para tabi'i. Dia kembali ikut aturan tu balik. Lalu meletakkan kaedah-kaedah usul, mengamalkannya dalam berbagai forum dan menyusun buku-buku bermutu dan bermanfaat. Setelah itu, para fuqaha mengambil fiqh dari beliau. Kemudian bersebaranlah ke pelbagai negeri. Dari sinilah mulai tersebar mazhab Asy-Syafi'i. Dia dengan kemampuan dia tu berbeza sikit dengan Imam Malik dan Imam
Abu Hanifah. Imam Malik dia tak keluar daripada Madinah, dia duduk situ ya. Imam Abu Hanifah tak keluar daripada Baghdad. Imam Syafi'i dia round lebih. Dengan dia round tu, fiq Abu Hanifah dia ada, fiq apa nama Imam Malik dia ada, dia pun ada pandangan dia sendiri, dia berhijrah pula tempat orang, dia boleh berijtihad yang baru. Maka terkenailah mazhab dia tu lebih daripada mazhab orang lain. Dia tulis kitab-kitab yang tersusun. Dia kata, ikhwan, inilah cara berkembangnya ilmu yang kita duk belajar. Lepas tu dia timbang tajuk baru, ikhwan, sebab-sebab ikhtilaf antara ahlul hadis dan ahlul ra'i. Antara ulama hadis dengan sebahagian ulama lain, dia pun duk khilaf ni pasal apa pula, ikhwan? Dia nak main tajuk ni. Jadi kesimpulan kita belajar malam ni apa? Yang tu yang penting. Baca dekat 2.5, 3 muka. Ni kalau tanya balik nenek, ha, saka nanti keluar, ha, lupa. Kesimpulan tu penting. Apa dia, ikhwan? Malam ni kita belajar satu metod bahawa ilmu kena kembali pada sumber dia. Apa dia sumber ilmu? Quran dan sunnah. Tidak ada ilmu boleh bercanggah dengan Quran dan sunnah. Satu. Untuk mengenal pasti benda itu ada dalam sunnah, dia melalui jabatan kedua, para sahabat dan para tabi'in. Sebab apa? Inilah tempat ilmu tu, alur dia tu berkembang. Kena tahu apa yang sahabat cakap, apa yang para tabi'in cakap. Yang ketiga, kita belajar setiap kali ada ikhtilaf, ima di kalangan sahabat, ima di kalangan para ulama, sikap kita bukan berdiam diri dan menyerahkan, biarlah masa menentukan. Tidak, sikap kita kena cari yang mana yang dalil dia kuat. Kata Imam Ibn Abdul Bar, kalau kita jumpa dua-dua ikhtilaf tu ada dia punya dalil dia, kena cari lagi di sisi Quran dan sunnah mana lebih kuat, yang tu kita pegang. Dia bukan serah macam tu saja. Dah. Kenapa? Yang kita nak pegang ni, kita nak etikat sebagai agama. Dia kena khalis, dia kena murni, dia kena suci, ikhwan. Dia tak boleh kita duk kata depa buat, depa buat, depa kata, depa kata, kalau salah tak kalah banyak orang buat. Itu bukan cara berilmu. Yang ketiga, kita belajar apa, ikhwan? Sampai takat ni kita belajar ilmu saja boleh mengubah pendirian manusia. Biar Imam Syafi'i dengan dua pandangan dia, apa yang menyebabkan dia ada dua pandangan? Kerana penemuan-penemuan dia adalah ilmu. Muhammad Hasan Syaibani sikit ke duduk mengaji kat Abu Hanifah, tapi dia jumpa muwatta Imam Malik, dia jumpa hadis, dia ada pandangan yang baru. Dan selama kita belajar malam ni, ikhwan, tidak ada yang nama dia taksub yang melampau. Tidak ada. Hormat, sayang dengan para ulama, itu adab kita. Diajak. Diajak. Kerana mereka adalah waris para anbiya yang meninggalkan ilmu. Tapi tidak ada yang maksum di sisi ahlu sunnah, melainkan hanya para rasul, para nabi saja, lain tidak. Itu benda yang kita belajar malam ni. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Ya, Abang Saleh, ada soalan? Bab? Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Saya minta tangguh boleh tak? Saya jawab besok malam.
Bukan apa? Memandangkan keadaan tidak mengizinkan. Yang ni kalau sambung jawab, boleh jadi kuliah. Dia jadi satu kuliah asin. Jadi saya nota kan, saya jawab besok. Dengan izin yang masalah. Saya jawab besok insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.